Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat para pecinta sinetron Love Story The Series dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kalian sehat selalu serta dimudahkan dalam mencari rezekinya. Oke guys, balik lagi di ulasan alur cerita sinetron Love Story The Series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian, yang tentunya semakin hari semakin seru dan semakin menegangkan lagi untuk kita saksikan guys. Terlihat memang di mana di adegan awal kita pun sudah diketahui guys bahwasanya di episode sebelumnya, ketika Atar pun mengetahui bahwasanya Madina saat itu ketika acara pernikahan pun akan segera dimulai, sempat saja Atar pun meragukan perasaan dari Madina ketika ia akan segera menikah dengan Madina. Dan nampaknya Atar sedikit di sini dinasihati oleh Ken sehingga Atar pun berpikir kalau memang Madina pun selalu berjuang dan bisa mencintai dirinya. Namun pada saat itu memang ketika Madina pun di sini mengetahui bahwasanya Tante Dona pun selalu berpikir kalau selama ini Tante Dona selalu setuju apabila Madina bisa menikah dengan Zidane, di mana Tante Dona sendiri di sini berpura-pura sakit sehingga pada saat itu ketika ijab kabul pun akan dimulai, di situ sangatlah tragis sekali ketika Tante Dona pun berpura-pura sakit sehingga Madina pun harus membawa Tante Dona ke dalam sebuah rumah sakit. Dan tentu hal inilah yang membuat kita semua bakal dibikin penasaran lagi dengan alur dan kisah ceritanya. Terlihat juga pada saat itu ketika Madina yang berada di sebuah rumah sakit, namun nampaknya kehadiran Atar yang memang nampaknya pada saat itu sempat tidak hadir sehingga Atar sendiri di sini akan melakukan ijab kabulnya bersama Faisal. Namun Atar pun sedikit meragukan ketika ia akan melakukan ijab kabulnya tersebut. Karena Atar sendiri pun di sini seakan-akan tidak percaya dengan cintanya dari Madina, di mana Atar sendiri di sini ingin ijab kabulnya harus dihadiri oleh Madina langsung karena saat ini Atar pun sedikit meragukan apa mungkin Madina di sini memang benar-benar mencintainya ataukah mungkin hanya mengambang tentang perasaannya tersebut karena Atar sendiri mengetahui kalau selama ini memang benar-benar Madina pun selalu berharap akan kehadiran Zidane. Dan apanya kehadiran Zidane ini menjadi penengah bagi Atar sendiri dan membuat Atar pun semakin ragu karena selama ini Atar juga mengetahui ketika pernikahan Madina bersama Rian itu sangatlah terjadi sehingga membuat Atar pun sangat terpukul sekali. Lantas apakah kali ini ya guys pernikahan Atar dan Madina pun akan segera terlaksana ataukah mungkin Atar di sini akan memberikan Madina untuk Zidane? Lantas seperti apakah alur ceritanya? Namun sebelum lanjut juga ke pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar sinetron Love Story The Series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu serta doakan Love Story kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating teratas guys. Dan di sini saya akan mengabsen dari kota mana sajakah para penggemar, para pecinta dan para fans setia Love Story The Series. Silakan tulis nama daerah kalian di kolom komentar agar kita selaku para pecinta sinetron ini mudah-mudahan sinetron ini episodenya bisa diperpanjang dan tentunya akan menghibur kita semua di rumah guys. Seperti yang sudah kita ketahui guys bahwasanya Argadana selama ini diam-diam dan merahasiakan keberadaannya tersebut kepada semuanya, terutama Wilantara, Ken, begitu juga dengan Maudi. Namun akhirnya di sini Argadana pun sempat muncul ketika ia mengetahui bahwasanya Wilantara sedang berada di tempat ijab kabulnya Madina bersama Atar. Namun nampaknya Argadana di sini sempat memberikan sebuah pesan WhatsApp kepada Wilantara yang pada akhirnya mereka pun ingin
ketemuan di sebuah halaman ataupun taman rumah yang pada akhirnya mereka pun bisa bertemu kembali. Dan sontak saja hal itu diketahui oleh Maudie, begitu juga dengan Ken yang memang nampaknya Maudie pun sangat-sangatlah begitu histeris dan terkejut ketika melihat papanya memang telah berada dan masih hidup. Namun Argadana sendiri di sini meminta kepada mereka agar supaya merahasiakan keberadaannya, karena Argadana pun di sini akan sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan untuk bisa menghancurkan Arman dan membuat Arman pun semakin ketakutan dengan arwah gentayangan yang dimiliki oleh Argadana. Karena Arman dan Emily pun di sini belum mengetahui kalau Argadana itu masih hidup, sehingga di sini Arman pun selalu dihantui dengan adanya penampakan-penampakan Argadana. Di sini juga sempat Emily membantah dan menyalahkan si Arman karena mungkin ini adalah sebuah kesalahan kamu terhadap Mas Arga. Sehingga di sini Emily sendiri pun memarahi si Arman yang selalu membuat dirinya pun semakin kesal, karena Arman pun selama ini berpikir kalau Argadana yang selalu membayangi dan menghantui dirinya. Di adegan lain juga guys, nampaknya di sini terlihat Faisal pun sangat begitu yakin di mana pernikahan Madina dan Atar gagal, dan pernikahan dulu sama adiknya Rian juga tetap gagal. Tentu di mana kali ini Faisal pun memprediksi dan berpikir kalaukah mungkin si Jidan itu adalah jodoh dari Madina. Sehingga Faisal pun sendiri di sini sangatlah begitu bingung, karena setiap Madina akan melangsungkan pernikahannya tentu selalu ada banyak halangan dan rintangan, di mana Tante Dona sendiri pun tidak setuju dengan pernikahan Madina dan Atar, karena Atar di sini masih saja berandalan seperti anak-anak jalanan membawa motor-motor besar. Sontak saja di sini guys, bahwasannya Jidan juga sempat membayangi kisah-kisah cintanya di antara dirinya bersama Madina, karena selama ini Jidan juga selalu berpikir dan berharap apabila suatu keajaiban datang di mana Madina pun masih mencintai dirinya. Namun rasa sayang yang dimiliki oleh Jidan pun harus terkubur dalam-dalam, karena mungkin Madina sendiri di sini sudah mendapatkan sosok imam yang harus bisa menjaga dirinya. Tatkala disinilah dimana pernikahan Atar dan Madina pun semakin ngambang dengan adanya Jidan dan Tante Dona yang selalu menghalangi di antara cinta mereka berdua guys. Dan di adegan lain juga guys, nampaknya di sini terlihat si juragan Dirga, di mana Dirga di sini pun sangatlah begitu kesal dengan perlakuan si Vanessa KW yang selalu membayang-bayangi si Rama, yang mungkin saat ini Vanessa KW pun akan mengungkapkan kalau dirinya memang disuruh oleh Tante Anita untuk supaya bisa membuat Tante Dina pun semakin kesal dan emosi terhadap perlakuan Rama yang kali ini semakin stres. Namun kejadian itu pun sempat membuat Dirga pun semakin kesal, di mana Dirga sendiri di sini ingin menculik dan menyekap si Vanessa KW ini. Namun kejadian tersebut pun langsung dilihat oleh Rama, sehingga Rama pun di sini menghajar si Dirga. Namun pada akhirnya Rama pun di sini dihajar balik oleh anak buah Dirga. Sehingga kejadian tersebut pun dilihat dan disaksikan langsung oleh Ken, dan Ken pun tidak akan tinggal diam melihat saudara tirinya tersebut teraniaya. Di mana Ken pun di sini sempat saja mengambil tindakan untuk bisa melawan para penjahat tersebut. Dan kejadian ini membuat Ken pun semakin mengingat di mana Ken pun di sini akan melakukan perlawanan terhadap Om Arman. Dan ketegasan Ken ketika mengetahui Argadana sudah hidup, tentu Ken dan Argadana pun akan bersatu untuk bisa melawan Arman dan membasmi semua kejahatan-kejahatan yang dimiliki oleh Arman guys. Dan semoga aja kali ini Ken dan Argadana pun bisa bersatu, begitu juga dengan Wilantara, untuk bisa membabalkan Arman ke dalam sebuah penjara. Dan semoga aja kita semua para pecinta sinetron ini, mudah-mudahan kita semua para pecinta selalu mendoakan agar supaya kejahatan Arman pun bisa terungkap ya guys. Dan kita doakan saja yang terbaik buat mereka. Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini.
Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.